Namanya di babak kedua ini baru saja dimulai setelah kali kemarin masih membentur atau masih berdarah di area pertahanan yang dimiliki oleh para pemain mereka sendiri. Otak yang dimaksud terdawang sudah bersiap-siap di sana. Semua pemain dari Marga Salur membantu area di pertahanannya. Siapa yang akan menjadi Metro Apakah? Namun sayang sekali bolanya masih dalam lemparan ke dalam untuk para pemain dari Metro Lakon mula yang dituju kepada Baru. Namun lagi-lagi dua kali percobaan dari Baru masih belum bisa maksimal. Ayo masuk ke tim Baru selang lagi. Come on!
Thank you.
duit. Kasam bola na! Hey, 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 hey
Lagi-lagi lemparan ke dalam.
kasih umrah kepada untuk modal masuk modal 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 lebar kali ini kepada Gore lambangnya bertukar posisi di sana masih kode dibawa oleh Tomber ada kali ini Indra namun kali ada kali ini Indra satu kode menuju ke Indra lagi dua kembali ada jauh bagus sekali Indra kode dan juga Reza mencoba tadi melontakan dulu pertahanan dari Metro namun kali ini Epo yang susah dia menangkap bola aman dan ada dulu pertahanannya hanya masukkan kemarin kalau saya tenangkannya Hengki setelah tadi judulannya ini sempurna namun kalau tampil acah-acah kali tampil kemana yang akan dituju pendek saja kepada Bule masih Bule lambungan Bule dibuang oleh P ada lagi kembali pemain saja bagi Metro membuat kocar kaki di pertahanan PCS setelah tadi tendangan dari Bule kaki kirinya masih melebar dan juga melenceng sungguh saja kali ini lagi masih lagi ada kali ini sempro-sempro kepada Baru masih kali berdua jatuh di kaki hotel masih pada masih kali ini tampaknya tidak terlihat wasit lakukan sudah di sini kembali oleh Metro masih sayap kanan yang diberi dari Marga seluruh terus naik ke area jantung pertahanan dari Metro dan rekan-rekannya di lini depan namun Sanseli lagi-lagi masih gagal masih tertinggal juga Marga seluruh berubah dengan waktu yang ada yang masih ada sempro masih sempro sampai yang sempro yang berdoa umpan kami kepada Indra satu dengan ada umpan kembali Indra nampaknya Indra harus tertutup gerakannya oleh seorang Odon jatuh kali ini bangun dari para pemain Marga Saluyu di babak kedua ini untuk mengejar ketinggalan masih belum bisa membuahkan hasil tentu akan semakin sulit jika Marga Saluyu masih mencetak satu gol saja ada bisa lepas dari menjaga ada bapak terjatuh saja nih setelah tadi nanti mampu juga pergerakan dari Tompel lemparan ke dalam kali ini nomor 27 aca-aca kali Tompel arah mana yang akan dituju dilakukan dengan cepat masuk kali ada momen di sana Indra ada yang sembrong kepada Indra maksudnya namun ada yang kembali lagi momen terakhir kali ini sekali Andre mulai dari Andre makanya si kita yang menerima bola dari yang kita masih ada Ondel masih kalian Ondel berbuat masih kalian Ondel terlalu memaksakan Ondel di sana ada kali ini itu Firman kepada Indra masih Indra kepada Firman kembali melebar saja ke Sempro masih Sempro tenang sekali Sempro Sempro kepada Kode masih dari Kode masih ada Indra kembali ada Kode kepada Reza Reza Kode kembali masih ada Reza maksudnya namun masih gagal masih bisa dibagikan oleh para pemain dari Metro lakukan sudah kalian disini saja oleh kali ini yaitu apply dari Metro masih liur namanya Marga Saluyu bagaimana untuk mencetak gol di sisa waktu yang ada ini terus berjibaku para pemain namun sangat bola amankan area ini pertahanannya ada masih lemparan ke dalam sempro pendek sekali yang masih Hengki Hengki tenang sekali Hengki umpan melebar kepada Indra masih Indra mencari lock tembak umpan dari Indra gagal terlalu tinggi untuk sang kapten Kobel sang striker yang memiliki dari Marga Saluyu tentunya belum bisa memberikan kontribusi atau mencetak gol Kobel gimanakah kali ini setelah rekan-rekan yang benar-benar membutuhkan gol di sore hari ini masih kesulitan salah kali ini lemah antisipasi lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari Metro yaitu ada apply di sana ancang-ancang kali ini apply lambungan bola kami apply di sini dulu masih kali ini disuruh kembali oleh Indra jatuh kaki tompel lambungan kembali baru namun kali ini ada lulu lambungan bola kami dulu kepada Korema
kampungnya. Namun lagi-lagi para pemain dari Marga Salu terus menekan. Ada sana-sana salah umpan kembali. Ada Kaimi lambungan bola Kaimi Lili kepada Reja. Masih Reja, bola sudah meninggalkan lapangan, hanya masuk ke lemparan ke dalam saja. Tentu bukan juga ada pemain dari Metro. Lambungan bola kali ini ada Kaimi Sarbi. Namun Kaimi mencoba kepada Kodel terlalu deras, lebih dekat dengan penjaga gawang dari Metro Apple kali ini. Lambungan bola kembali bergaya lapangan tengah, jatuh di kaki Sempong di sana kepada Adam Firman. Masih Firman membentur baru kembali, masih biasa oleh Firman. Lambungan bola ada kali ini masih kali membenturkan saja oleh Lombok, masih kalian lemparan ke dalam saja. Kesulitan juga bagi para pemain dari Marga Saluru. Setelah tadi gol dari Sarbu mampu membuat unggul dengan rekannya atau tim dari Metro. Lakukan sudah, masih tadi terjadi oleh Kode. Lambungan kembali Odong meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam dengan cepat dari para pemain Marga Saluru. Masih kali reja-reja dibuang kembali oleh Apa. Lebih dekat dengan sang pencari gawang yaitu Open. Lakukan kali ini Oke, lambungan bola kali ada Kode, masih Kode, Kode, Kode lompat kepada Ade Firman, kepada Reja. Namun tidak ada rupanya, satu pun yang menyambung. Setelah Metro unggul sementara 1-0, masih nyamankan kali ini dari Metro mengulang pemainan dari Muller dan juga Sarbi. Dua pemain saja sudah cukup juara unit pertahanan dari Marga Saluru. Baru ini kendalanya masih melambung begitu tinggi. Bola menampaknya akan menjaga bagi lewatkan bola di partai kedua nanti ada Cimal. Dan sudah dari juara perwakilan dari juara yang akan berhadapan dengan Cibetu dari Cibetu. Lakukan sudah kali ini, namun apel turun sambil sempurna hanya masukkan lemparan ke dalam saja di sana. Dari Marga Saluru kepada Indra, kepada Kuning, kepada Reja, masih Reja ke Indra, Indra. Nampaknya mencoba mereaksi apel. Skill dari Indra, namun tampak dia sudah malam belum meninggalkan apa, masih sembrong melempar ke lini. Luar biasa berapa para pemain, berapa lapis permara pemain yang dimiliki dari Metro. Tentunya di sana benar-benar membuat rekor ini dari Marga Saluru. Ada Indra gak menutup kita ini, biarkan saja nampaknya oleh Tesna dan cukup untuk kejadian kalinya. Namun kali ini di kuasai oleh Kode di sana. Anda-antan kali ini Kode. Lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari Metro tentunya. Yaitu ada Yogi, ada Bagai Yogi, orang mana yang tadi pun dilakukan final. Masih ada kali ini yaitu mulai berdua begitu sulit dengan Indra. Tanpa ampun lini serang dari Marga Saluru. Sedikit kesulitan, masih kami ada Indra. Ada yang kembali umpan kepada maksudnya mulai nampak di kaki lini. Masih ada di kaki jambrong, masih jambrong.
Dan sudah, tapi aku sudah dari kuburan itu. Harus memberikan nama-nama Lord